jembatan aduh yang pernah nambil lahan banjir. Jelek gitu lainnya kayak apa sih pasti. Saya tak lagi sekolah. Do. Terus bilang do. Jagung di sini sama kelapa. Kehidupannya orang kalau tanaman jagung, kelapa. Tandus. Jadi ada orang panas dalam sawah di sini kali. Musim hujan tiba baru panen. Kalau musim begini, jagung, lombok. Di mana kita dulu salah jalan ini? Sana Gunung Silano, depan. Sini gitu nanti belok kanan ke sini. Terus, tidak ada kapan belokan. Di sini dulu kan lebih belok tak? Iya. Saya kira belok sini ya. Tidak ada deh. Tuh, gue mau lihat ya. Oh itu ke segitiga ya? Bisa kayaknya keluar juga di segitiga sih, itu tembus di Koramil Bangka lah. Tak sebenarnya pengaruh. Jalan tembus. Mau ke Makassar ini jauhnya. Sini orang ini kan jauh-jauh. Beda jauh-jauh lagi nekan tadi. Pelosoknya jenis ponto ini guys. Hah? Di perkampungannya jenis ponto. Kayak di Mali tadi. Jalan mirip Mali. Gue terus sampai itu. Jadi aku di mana? Bisa saja. Keruh, nak kena musim kemarau. Belum pas aslinya ini musim kemarau. Sangat nak letak tanahnya. Orang kentut. Tidak mau itu kentut. Thank you.
ambil dari itu rumahnya tuh. Iya, pokoknya belok ke sikit deh, iya. Iya, iya. Bangkal. Ini enggak boleh itu Bangkal deh. Jangan di sini Bangkal. Kecamatan Bangkal atau jangan. Ah, mau kemana tuh tutup mata doang. Jalanan keluar poros-poros gini keluar kita mesti dibangun kalian ini dari situ misalnya ntar deh sampai bawah si jalan nah, itu dia yang punya rumah apa dong pernah mas ya? Dia kayak tangan-tangan jahatan ya, kayak ada tanjakan naik di sana yang ada kayak kalau di belok apa ya ada banyak motor luas kita teras samping ya kayak ini yang ada tray. Ditandai ini lewat sini bagus jalanan. Tidak boleh masuk ibu Eko di sana. Apa? Mau pindah? Tenis pintu tadi. Mau tidak mau masuk? Karena tidak mau pindah. Tidak mau ada sprintnya pindah. Ada berapa bulan? Tidak datang bulan depan hari di rumahnya Wira nggak mau lagi lain itu pertama tapi baru lebih mau masuk sama si ibu Tamrin kalau mau masuk dah. Harus jalannya di sini. Masih di selalu ibu Herman ya kalau mau turun. Nih, cuma kayaknya. Nah, bilang bagus, coba kita sampai bagus jalan. Ada pinjol jenis ini. Di gunung-gunung di belakang rumah ini kalau jadi foto. Tandus. Gangguan bukit. Ada ikut belakang sini? Baik kok. Nah. Ini kadang boleh ikut, ada siratan aja. Kontra juga ada dulu. Pedesaan begini baru jalanannya.
Sementara ini jagung, lombok, kelapa, kelapa muda yang dibawa ke Makassar dari sini. Ya, sampai di sini belok kiri. Sini, nak ada belok kanan, bro. Kiri kan? Ada perempatan, belok kiri dulu, belok kanan. Cuma kayak tadi. Ah. Jangan terbatas, gimana orang? Apa dibilang yang mau keluar ke Makassar? Iya. Dalam poros. Tidak ada orang. Ini kayak. Bilang ada perempatan belok? Iya, kiri. Orang tak jauh, kanan lagi. Jauh-jauh. Sini rame. Ada juga. Ini Papa Jamai yang aku tanya. Dia juga ngaji. Kalem. Dari mana tembus? Dulu dari tembus ada kaki. Bukan kayak nih yang tembus ke asrama ya tak? Bukan memang. Kalau di asrama tadi belok kanan. Apa? Terus? Tapi dia lagi jalan. Tembus ke asrama. Ini curiga aku keluar gitu justru jadi dia lu. Dia karena jembatan lu kan. Nah memang tembus dia lu ini. Cocok ni tahu, Nabi bilangan aspal baru ini, sebenarnya ini yang Nabi bilang tadi nusling ya, tembus di aspal baru. Tembus ini ya kamu kan, naik ke hutan lah sah. Cocok, Nabi bilang tadi belok kiri kuatku dari luar ke aspal baru itu tadi aspal.
jadi dia mau beli kan itu kan pembungkus kertas. Mana buku dah SD? SD di Panti Pak. Dia bungkus warna kuning. Sembilan buku kan apa? Apa kan lima buku? Tidak ada lagi yang buku sebanyak ini.